Apa sudah ada ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Diam. Oh. Yap cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel ZR Maulana. Oke, jadi di video ini aku bakal review lagi, kita reaction lagi penampakan hantu paling nyata terekam kamera. Oke, jadi aku sarankan kalian harus pakai headset dulu biar lebih creepy aja suaranya gitu cuy ya. Oke men, ini ada video pertama dari seorang YouTuber juga ini. YouTuber horror ya yang senang explore. Kita langsung lihat videonya. Astagfirullah. Ini. Ini men, sosoknya men. Langsung istighfar dulu cuy. Sosoknya. Aduh. Itu. Dia berbaju hitam cuy. Menyeramkan. Hilang. Kemana dia? Oh. Itu sosok apa ya? Aku baru lihat sih ya. Dia berjubah hitam gitu. Kalau kalian tahu, kalian komen ini sosok apa cuy. Oke, kita langsung ke video selanjutnya. Dia siul men. Banget ini. Astagfirullah. Aduh, anjing nongol lagi tuh. Anjing terbang tuh. Astagfirullah. Aduh, anjing nongol lagi tuh. Anjing nongol lagi tuh. Anjing terbang tuh. Dia terbang ke atas men, kunti ya men. Kalian bisa lihat kan tadi kan. Setelah dia tahu ada kunti di situ dan kuntinya pun tahu men ada orang menyorot, guntingnya langsung naik ke atas. Take off dia gitu. Oke, kita langsung ke video selanjutnya. What the hell? Hello? Why is the light over there? Apa ini, men? Apa ini, cuy? Hello? Hello? Who stands before me right now? Apa ini, men? What the f- Hello? Oke, lanjut cuy. Halo. Au. Diam. Dikejar. Bangke. Ini kayak ritual pemuja setan gitu cuy. Tau kan? Ritual satanik gitu yang melingkar-lingkar gitu men. Ya gitulah, pakai lilin tiba-tiba berbentuk kayak persegi apa namanya? Gitu-gitulah pokoknya, aku nggak tahu pastinya sih. Yang jelas aku pernah lihat nih. Oke cuy, kita lanjut video. Halo, ayo kalau sare gosok yo no. Buka lagi sok yo.
sakit sara apne ko ni la guys apne de de kyu ko jatuh apne de de kyu ko mone de kyu ko mone Ini seorang apa ya namanya ya, YouTuber juga ini cuy. Dia mengeksplor sebuah jalan sepi, tiba-tiba dijegat sama sosok Tante Kunti lagi. Ya langsung jatuh dia naik motor men, saking takutnya. Tuh ya, harus putar balik sih bukan jatuh gitu. Oke cuy, kita langsung ke video selanjutnya. Op. Ini. Astagfirullahaladzim, di atas genteng. Ya Allah, ya Allah, ada yang lihat enggak di atas genteng? Men, ini YouTuber horror juga dia ya. Dia ini seorang live streaming gitu. Tiba-tiba streamer dia maksudnya. Tiba-tiba dia melihat sosok putih gitu, tapi aku enggak tahu ini apa gitu. Yang jelas dia di atas genteng, men. Tuh lihat. Dia senter. Guys. Ya Allah, ada yang lihat enggak di atas genteng? Ya aku lihat. Sumpah. Swear. Guys. Allahu Akbar, la ilaha illallah wa Allahu Akbar. La ilaha illallah katanya men ya. Ini dia mengeksplor di sebuah rumah sakit kayaknya sih. Dari videonya ini dia live streaming dari sebuah aplikasi men ya. Dia menunjukkan kalau di atas tuh ada sosok kuntilanak sih sepertinya ini. Dia teriak men. Oke cuy, kita lanjut video. Hayya Allah azim, hayya ya akhwan, hayya. YouTuber Arab nih cuy. Nih lihat. طب خليكي 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 تعالي تعالي بسم الله الرحمن الرحيم انت وين هيا هيا نيمه طب خليك 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 بسم الله خليك طب خليك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طلع منظرها يا اخوان يا حبيبي وجهها أعوذ بالله من غضب الله أعوذ بالله طب تشكلين شو هذا بسم الله الرحمن الرحيم إخواني رجلي بتوجع إيه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وينها hilang dia cuy. Oke, ini YouTuber dari Arab kayaknya nih, bahasa Arab. Ini sorry cuy ya, aku gak bisa pakai translate. Soalnya aku juga gak ngerti bahasa Arab men. Kalau bahasa Inggris ya dicoba-coba bisa lah gitu, dikit-dikit ya kan. Kalau bahasa Arab, aduh aku kurang ngerti. Bukan kurang ngerti sih, gak ngerti gitu. Jadi kalian piling-piling aja dia ngomong apa. Ini ada sosok hitam gitu men ya. Dari kejauhan dia sorot pakai senter gitu. Tiba-tiba sosok hitam ini masuk cuy ke dalam bangunan ini dan dicek ternyata udah nggak ada. Oh, kalau kalian tahu ini sosok apa, kalian bisa komen men. Oke cuy, itu aja video penampakan hantu. Next aku bakal review lagi video penampakan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.